Mantap. Ya, beginilah channel Andai The Traveler ya. Sukanya itu mencari tempat-tempat wisata yang baru, tempat-tempat wisata baru, tempat-tempat wisata yang belum viral, belum hits. Contohnya kayak gini nih. Ini aja nih tempat wisata. Ya unik sih. Ini is wisata danau. Tapi bisa ada pasir gitu loh, kayak di. Jadi modelnya tuh kayak nih seperti di pantai, di laut. Dan udah gitu kalau tempat-tempat kayak begini tuh belum ada tiket masuk, masih gratis. Masih gratis. Tempat emang enak, masih bersih. Ya walaupun ada sampah paling sedikit. Kita buangin itu sampah-sampah. Iya, buat yang suka jalan-jalan ya, jangan, please jangan buang sampah sembarangan. Kalau nggak ada tempat sampah, pegang dulu sampahnya, taruh di mobil atau taruh di motor, baru nanti di jalan lihat tempat sampah baru dibuang. Banyak penginapan. Banyak penginapan di sini. Oh. Wah, jernih banget airnya, sumpah. Stop it. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jernih. Stop it. Stop it. Stop it. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oh. Bening banget airnya. Oh, tiada yang hebat. Bening banget. Tiada yang hebat. Gokil. Gila. Mantap. Mancing mania. Keren banget ya Indonesia. Indonesia keren. Mantap. Mancing mania.
Mantap. Mancing mania. Explore Siuri Beach, Danau Poso. Nah, ada apa lagi di sini ya? Bening banget airnya, gila. Tiada yang hebat. Bening. Tiada yang hebat. Ini kita tadi kan udah ke ujung sebelah kiri ya. Ke ujung sebelah kanan. Tempatnya aman kok, nggak licin. Ya. Unik ya. Danau tapi ada pasir. Pasir pantainya. Mantap. Mancing mania. Akhirnya setelah sekian lama, sekarang peraturan naik pesawat udah gak ribet. Pemirsa, Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten tidak lagi mewajibkan hasil negatif tes COVID-19 sebagai persyaratan perjalanan bagi pelaku perjalanan yang telah menerima vaksin dosis lengkap. Biaya PCR juga udah murah. Oke, kalau udah dua, udah booster, udah nggak ada pakai PCR lagi. Nah, suasana banana boat-nya. Cakep banget. Gila, cakep banget. Oke, untuk tahun 2022 akan explore Pulau Sulawesi. Ya, kalau ada rezeki nanti tahun depan akan explore tempat-tempat wisata baru yang ada di Pulau Kalimantan. Jadi jangan lupa mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, agar bisa memberikan pemandangan-pemandangan indah dari layar handphone kalian atau layar laptop atau komputer kalian. Jadi kalian nggak perlu menuju jalan-jalan ke sini, apa yang mau jalan ke sini juga jadi udah tahu nih tempat wisatanya seperti apa. Jadi mau jalan-jalan udah tahu berapa perkiraan tiket masuk, harga-harga makanan, apa aja yang perlu dibawa, apa aja, nanti ada tips juga, trik, apa yang perlu diwaspadai juga, ada larangan-larangan apa, semua akan dibahas di channel ini. Jadi mohon bantuannya untuk subscribe, oke? Terima kasih. Hai. Langsung main dia. Kok anjingnya matanya bule ya? Matanya bule dia. Lucu sekali. Oh iya guys, ini gue kalau di mana-mana jalan-jalan, mau anjing, mau kucing, segala apapun, gak tau, langsung nurut. Baik ya. Oh, ini anjing di sini nih, anjing kampung.
Ah, kan langsung bercanda. Ayo.